Sekali lagi, tekankan di sini: bila mana kalian sudah sampai di Hong Kong, mendapatkan gaji cukup, kirimkan seperlunya untuk keperluan keluarga kalian, sisanya untuk diri kalian sendiri, untuk masa depan kalian sendiri, ya. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya, jumpa lagi ya dengan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya di luar sana ya. Semoga senantiasa sehat, sehat, kalian yang mau calon TKW yang udah di PT, yang belum dapat majikan, segera dapat majikan ya, yang sudah ma dapat majikan, semoga visnya segera turun, dan bisa berangkat kerja ke Hong Kong, kerja sampai 2 tahun, finish kontrak, amin-amin, nyarba amin. Oke, video saya kali ini saya membahas gaji TKW Hong Kong untuk tahun 2023. Ya, kalian pasti penasaran kan, ingin tahu kan, berapa sih Jay, gaji untuk TKW? Kw atau TKI Hongkong tahun 2023. Nah, sebelumnya saya akan kasih ke kalian. Jadi nanti kalau kalian udah masuk PT, kalian udah dapat majikan, kalian pasti akan disuruh menandatangani di kontrak kerja ya. Kontrak kerjanya untuk tahun yang baru ini adalah warnanya biru seperti ini. Nah, nanti di kontrak kerja kalian ini pasti akan ada nama majikan kalian, nama kalian, alamat rumah majikan kalian, berapa ukuran rumah majikan kalian, beserta gaji kalian ya. Jadi untuk Hong Kong tahun ini gajinya adalah 4.730 dolar Hong Kong. Di mana kalau dikuruskan rupiah sekitar 1.900, total rupiahnya menjadi 9 juta ya. Tapi 9 juta di sini ini tidak murni Uh, utuh ya karena pastinya untuk kalian yang dapat majikan di luar sana yang pelit pasti kalian akan dipotong untuk biaya kalian libur tiap minggu ataupun tanggal merah uh, biaya untuk kalian keperluan pribadi mandi keperluan uh, untuk membeli pulsa ya kan atau keperluan pribadi kalian lainnya tapi ada banyak juga di luar sana mereka rata-rata Hongkong sekarang mendapatkan gaji adalah sekitar 5.000 dolar Hongkong ya. Jadi di mana 5.000 dolar Hongkong itu kalau dirupiahkan ya sekitar 9.500. Jadi untuk kalian nih yang mau uh, mengubah uh, ekonomi kalian, yang mau membeli sawah, yang mau memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kalian mungkin atau yang mau melunasi hutang-hutang kalian yang ada di Indonesia, segera kalian daftar ke PT untuk menjadi seorang TKW Hongkong ya. Kenapa untuk menjadi TKW Hongkong, alasannya pertama karena mencari pekerjaan di Indonesia itu sangat susah sekali. Yang kedua, untuk menjadi seorang TKW Hongkong tidak harus lulusan SMA ya. Yang penting ada kemauan, ada kerja keras, niat kalian bisa masuk TKW Hongkong. Dan untuk menjadi TKW Hongkong tidak dipandang dari mulai wajah kalian, fisik kalian harus tinggi mungkin, harus langsing, harus cantik. Tidak semua orang bisa masuk kecuali kalian kalau memang sakit. Uh, badan ya mempunyai penyakit tertentu, riwayat penyakit tertentu, pastinya kalian tidak bisa untuk masuk uh, kerja di negeri Hong Kong ya. Jadi, saya akan uh, lihat yang pada kalian uang dolar Hong Kong untuk kalian yang tidak pernah melihat ya. Jadi, uangnya seperti ini lembarannya. Ini 1000 dolar Hong Kong ya. Jadi, ini kalau dirupiahkan uang Indonesia, satu lembar ini nih sekitaran uh, 1.900.000 rupiah uang Indonesia ya. Jadi, ini adalah 5000 dolar Hong Kong. Jadi 5000 dolar Hongkong ini kalau dirupiahkan sekitaran 9 juta setengah. Belum kalau kalian di luar sana yang mendapatkan gaji 6000, 7000 bahkan lebih dari itu banyak sekali ya, tergantung kebaikan majikan kalian masing-masing. Jadi kalau kalau ada kalian yang kerja C, aku udah kerja banyak, tapi kok tetap gajinya standar sesuai kontrak kerja ya. Berarti itu memang majikan kalian yang pelit ya, karena memang itu standar dari pemerintah. Itu gaji kita di tahun 2023 adalah 4730 dolar Hongkong. Tapi kalau di mana kalian di luar sana masih banyak yang mendapatkan gaji di atas itu mungkin lima ribu enam ribu tujuh ribu belum bahkan mendapatkan yang komisi-komisi itu belum uh, majikan baik ya royal itu pasti kalian banyak sekali yang mendapatkan uang tips lebih daripada gaji kalian so untuk kalian yang sekarang merasa di Indonesia itu lagi kesulitan ekonomi uh, mungkin lagi merasa uh, membutuhkan uang gitu ya jadi kalian bisa daftar ke PT untuk menjadi seorang TKI atau TKW Hongkong cuma untuk mendaftar seorang PKW, kalian harus benar-benar siapkan mental ya. Yang pertama, kedua, kalian harus benar-benar menyiapkan fisik kalian karena kalian kerja di negeri orang, ikut orang lain tidak sesuai dengan adat istiadat yang ada di Indonesia. Di sini itu semua serba keras, cepat. Jadi kalian harus dituntut serba mandiri serba bisa ya. Jadi uh, semoga uh, video saya kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Mudah-mudahan untuk kalian semuanya yang mau uh, kerja ke Hong Kong atau yang menjadi TKW Hongkong, ataupun yang sesudah sampai di Hongkong, saya ingatkan kalian semuanya. Bila mana kalian sudah mendapatkan gaji seperti ini, pastikan kalian mengirim uang ke Indonesia untuk keperluan keluarga itu yang seperlunya saja. Selebihnya sisakan segera tabung untuk masa depan kalian sendiri, ya. Jangan sampai nanti kalian finish kontrak nih dua tahun habis, kalian nggak punya apa-apa. Terus kalau ditanya uang kamu kerja selama dua tahun kemana, udah habis untuk keperluan keluarga. Saya ingatkan ya, sah-sah saja kalian memberikan kebutuhan untuk keluarga, untuk orang tua, anak, suami, tapi setidaknya kalian harus tetap menghargai, jerih payah tenaga kalian sendiri, ya. Kalian boleh membahagiakan orang lain, tapi kalian pun wajib membahagiakan diri kalian sendiri, kalian tetap wajib ya, mementingkan masa depan kalian sendiri saat kalian tua, kalian tidak punya tabungan, belum tentu orang yang kalian bahagiakan selama ini, orang yang kalian kedepankan mempersiapkan selama ini, mereka ingat sama kebaikan kalian, ya. Jadi intinya, saya sekali lagi tekankan di sini, bila mana kalian sudah sampai di Hong Kong mendapatkan gaji cukup, kirimkan seperlunya untuk keperluan keluarga kalian, sisanya untuk diri kalian sendiri, untuk masa depan kalian sendiri, ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di uh, kemudian hari dengan diri kita sendiri ataupun dengan uh, keluarga kita, ya, karena banyak fakta, uang yang kita percayakan pada mereka, keluarga dekat suami, anak, ayah, orang tua, itu habis tanpa kita bisa. Uh, memintanya kembali ya jadi jangan sampai kenyataan yang udah terjadi di luar sana itu terjadi pada kalian semua ya jadi saya doakan semoga kalian semuanya yang mau menjadi TKW Hongkong sukses untuk masa depan kalian sukses untuk masa depan keluarga kalian ya oke sampai di sini ya video dari saya semoga bermanfaat untuk kalian semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh